Ayo buruan, Mak. Anak kita udah mau nyampe nih. Ya. Anak kita tuh dari Amerika. Alhamdulillah, ya, Bang. Iya. Yeah. Kita udah selesai sekolahnya, ya, Bang. Ini. Seneng banget, ya, lagi. Tau gak, Mak? Ini baru nyambut kedatangannya doang. Apalagi kalau kita ngawinin anak kita. Iya, Bang. Pasti bakalan lebih meriah. Meriah seperti yang biaya, ya, Bang. Iya. Aduh. Suara apaan sih? Berisik banget sih. Woi. Sampai migrain kepala gue deh. Apaan sih lo, Han? Musik apa ini? Tahu nih, besar nih. Bikin migrain gue aja. Aduh, berisik. Apa-apaan ini? Hah? Berisik. Berisik. Aduh. Kita kan orang kaya. Nyokolahin anak aja keluar negeri. Ini gak, Bang? Pandangan kita modern, ya, Bang? Oh, jadi ini pesta penyambutan anak lo yang baru pulang dari luar negeri. Hormati budaya dalam negeri, iya nggak, Bang? Makanya kita nanggepin gamang kromong. Heh, kalau menghormati budaya Indonesia atau cinta Indonesia, kenapa anak lu sekolah di luar negeri? Sekolahin aja di dalam negeri, masih banyak sekolah dalam negeri yang bagus. Biarin aja, ya, Bang. Jangankan di luar negeri, keluar angkasa aja kita bisa, ya, Bang. Maaf ya, gue juga kaya. Bisa aja lu ke planet, berarti lu manusia planet dong. Udah, gak usah diladenin. Beli lu apa? Kenapa? Kenapa? Seneng deh, pesanan nasi uduk gue siang ini banyak banget. Kalau tiap hari kayak gini, gue bisa gedein usaha nasi uduk gue. Ngejar impian kebahagiaan. Aduh, Mak lagi. Halo, iya, Mak. Dad, lo di mana? Mak, sama Babe udah nungguin lo lama bener. Duh, ini Jeki udah di jalan, Mak, dari tadi. Udah sabar, kenapa sih, Mak? Mak, lagian Mak ada-ada aja sih. Ngapain juga panggil musik-musik Betawi begitu? Ya biarin lah. Kan lu anak Mak satu-satunya. Biar seluruh kampung tahu kalau lu baru pulang dari luar negeri. Biarin aja. Yaudah, terserah Mak deh. Yang jelas Ayah udah di jalan nih. Sabar. Malah ini Ayah kayaknya salah jalan lagi. Ya udah, Mama Babe tungguin lu ya. Buruan. Oke, sambil nungguin. Yuk, mau sempat. Mas, ini arahnya kemana? Dari tadi cuma muter-muter doang loh. Masih inget alamat rumah? Inget, Bang, inget. Perasaan dulu nih ya, Bang, ya. Jalanannya lewat sini kok bener, kagak salah. Dulu kapan, Mas? 5 tahun yang lalu, Bang. Iya, Elhamas. Jakarta ini bentaran udah berubah. Empang depan rumah saya aja udah jadi apartemen. Apalagi jalanan. Dibangun MRT lah, flyover lah. Banyak pembangunan, Mas. Gitu ya, Bang, ya? Iya. Ya udah, coba aja telepon temen aja dulu ya, Bang, ya? Iya, Mas, iya. Halo, Tin. Gue ada di Jakarta nih. Lu udah di Jakarta? Aduh, sorry banget, men. Gue gak bisa jemput. Biasalah, gue ada urusan. Iya, kagak nape-nape. Ini, Tin. Gue lagi OTW ke rumah. Cuman kenapa ya gue kagak nyampe-nyampe? Kok Jakarta sekarang udah berubah? Lu sih main kelamaan di Amrik. Sampai rumah sini gak tahu coba. Ya udah kalau kayak gitu, lu lewat belakang aja. Lewat lapangan. Eh, Bang. Ya, terbalik, Bang. Kita lewat lapangan, Bang. Lah, balik lewat lapangan lagi? Iya, Bang. Iya, deh. Ten. Makasih ya, Tin, ya.
bener tuh, lihat-lihat apa? Iya mbak, maaf mbak, maaf. Tadi penumpang saya yang nyuruh dadakan. Bodoh amat ya, itu urusannya abang sama penumpang. Pokoknya gimana caranya biar balikin lagi nih, ganti rugi. Waduh, saya ganti rugi? Ya iyalah, abang mundur sendiri. Ya, ya mbak. Bang, mbak, ya. Ayo buruan, ayo udah telat nih. Iya mas, tapi ini... Lu? Gue tahu lo sekarang ya, jadi lo yang nyuruh abangnya ngerem mendadak, mundur. Wah, pinter-pinter amat lo, sekolah di Amrik tapi otak lo dengkul. Enak aja lo kalau ngomong. Kalau ngomong tuh dijaga ya. Hah? Ayah pikir, ayah udah lama gak ketemu lo. Lo tuh sekarang udah berubah, udah jadi cewek. Taunya malah makin parah. Gue sebanyak bajot, ganti rugi nih. Kok berhenti? Lagi dong! Capek! Iya sih capek. Mak, telepon Jackie, udah sampe mana? Iya, lama bener sih Jackie nyampe. Sampai ngap nih, Babe. Aduh. Gua gak mau tahu ya, apaan sih? Gua udah nelfon nih, diem. Halo? Jack, lu di mana sih? Lu masih di Amerika apa udah nyampe mana? Lama bener. Ayo udah di Ciputat, Mak. Ayo lagi ada trouble nih, bentar ya. Cepetan ganti rugi. Tunggu bentar ya, Mak. Udah nyampe Ciputat katanya, Bang. Bang, ayo udah tungguin nih. Mau kemana lu? Bang. Apaan sih? Gak mau. Ganti rugi dulu. Kagak. Gua minyak sendiri. Ganti rugi dulu. Gak mau gue. Gua lepasin. Kudu amat. Ganti rugi dulu. Stop. Jadi inget waktu mudanya mirip Jeki. Emang iya be, waktu muda mirip Jeki. Iya. Kalau gitu ayah kagak mau tua be. Kenapa Jeki? Ntar tuanya kayak babe. Nak, bang, ini bang. Itu anak kita kenapa dorong-dorong motor? Kenapa motor nih? Tania, lu kenapa? Ini motor, ya belanjaannya mana? Ini motornya kenapa? Ada apa sih, Bang? Tania, Be. Kenapa, Neng? Lah, Bang, lo kok ke situ? Ngapain lo ke sini? Jack! Keluar lo! Jack, keluar gak lo? Sini lo. Ngapain lo nginjek-nginjek rumahku ya, he? Pulang, sono. Maaf, Cing. Ini bukan urusan Encik sama Ayah, tapi Ayah sama Jeki. Ada apa nih? Datang-datang nyerocos aja buat kayak petasan Janwi. Jeki kudu ganti rugi belanjaan Ayah, Cang. Gara-gara dia belanjaan Ayah jadi hancur semuanya. Pan motor lu sendiri yang nabrak no mobil. Hah? Kenapa jadi nyalain gue? Iya, tapi gara-gara lu nyuruh abang yang ngerem mendadak, jadi abangnya kender. Mas, gue gak mau tanya, lu harus ganti rugi belanjaan gue. Udah deh. Lu pulang aja ya. Anak gua ini kan baru pulang dari Amrik. Jet lag. Lu paham enggak Amrik? Jauh bener ya. Udah, pulang aja pulang. Terus. Gua tahu ini cuma modus lu doang. Mau deketin anak gue kan? Mentang-mentang anak gue baru pulang dari Amrik, terus lu mau numpang beken.
Aduh, Cang, mohon maaf nih. Bukan ini urusannya sama Amrik. Tapi ini urusannya belanjaan ayah. Gara-gara dia belanjaan ayah jadi hancur. Buat nasi uduk ntar. Itu sih derita lu, ya. Bukan derita gue. Kalau emang lo mau minta ganti rugi, kejarannya dong, sono, tuh mobil, ya. Jangan sama kita. Lu ya, denger ya. Lu tuh laki, harusnya tanggung jawab. Gimana kalau punya bini sama anak? Amit. Jangan sampai nih ya, anak gue, perawan atu-atunya yang cakep, punya laki kayak lu, kagak bertanggung jawab. Apa? Ini urusan anak-anak. Ngapain lu ikut campur? Hadepin gue, gue lu nih. Dengerin ya, kalian kali royok anak gue, apa-apaan sih lu, ha? Anak lu yang salah, kok jadi nyalain anak gue? Lu ngapain ngeroyok bini gue? Siapa yang ngeroyok bini lu, ha? Udah deh, jangan banyak bacot deh. Lu juga, ayo pak gue. Gak bisa ya. Apa lu? Gak bisa ya. Jari kesel banget. Itu dia itu. Awas lu ya, lu juga. Keselin banget tuh orang. Ayo masuk. Tanya udah. Mbak Abe kalau ketemu Jangan sama Cing Ida selalu bawaannya ngomel mulu. Udah, lu kagak usah bela-belain mereka. Mereka tuh memang gak pantas jadi tetangga kita. Ntar nih, mau ayah laporin sama Pak RT biar diusir dari sini. Ya, ngomongnya ya. Lagian ini kan urusan ayah, Mbak Jeki. Kenapa jadi ngikut-ikut dah? Ya Babe gak rela. Lu anak Babe dimaki-maki sama mereka. Harga diri ini Tania mau dikemanain harga diri keluarga. Iya betul. Udah kan cuma gitu doang. Apa-apa lah. Udah ya Babe gak usah ikut-ikut. Ini urusan ayah Jeki. Ntar kalau ikut-ikut pada runjem masalah tau gak? Hei sama gue. Lu sih pakai ikut-ikutan dia minum. Kenapa ayah yang disalahin? Aduh emak Be. Kenapa sih? Setiap kali ketemu sama Cing Ido sama Cang Rojak pasti selalu aja berantem, selalu aja emosi. Jeki, lagian juga gara-gara dia. Ada-ada aja. Masa malu mau dikeroyok? Babe aja yang lebay, orang mereka kagak ngapa-ngapain juga. Jack, masa anak emak dimarahin sama mereka? Mereka pikir itu siapa? Emak B, ayah kira ya, 5 tahun ayah di Amrik, emak ame Babe tuh udah baikan sama mereka, udah gak berantem lagi. Taunya malah makin parah. Ape? Baikan sama mereka? Gak mungkin. Dari zaman emak belum lahir pun ya, kagak ada tuh perdamaian baikan. Gak bang? Aduh, terserah. Ayah pusing. Ayah mau istirahat ya, emak Be. Nasi uduknya ada semua, kecuali telur. Ntar gue ganti pakai abon sapi. Abon sapinya enak banget. Gue jamin teman lo pasti suka. Yang bener lo. Ntar gak enak lagi. Beneran. Soalnya tuh kemarin ada insiden gue jatuh motor, tau gak sih? Ya udah deh. Gue mau beli, waktunya gak sempet gitu. Ya udah deh, lo urus. Yang penting enak ya. Pasti enak, Shay. Oke. TW itu tanggal lu itu udah pulang dari Amrik belum? Udah. Kenapa? Nada-nadanya kayaknya pengen kenalan nih. Ya namanya juga cium lu hati. Lu kayak... Tak aja sih. Emang lu mau temen lu jomblo seumur hidup? Gak mau kan? Gue saranin ya, mendingan lu gak usah kenalan sama dia. Abisnya kelakuannya tuh gak banget tau gak sih? Kok bisa gitu? Kenapa emang? Ya pokoknya, kalau lo kenal, lo pasti emosi mulu sama dia. Udah lah, ngomongin dia mulu, ntar dia GR lagi. Gue kerja dulu ya. Oke, bye. Oke, ya. Mbak. Mbak, itu loh, box yang untuk nasinya udah habis. Masih habis? Iya. Gue beli dulu di pasar. Iya, Mbak. Berapa? Banyak ya? Iya, lumayan, Mbak, banyak. Lo jagain dulu ya. Hati-hati ya, Mbak. Mbak! Ape? Ini handphonenya ketinggalan, Mbak. Bentar. Apa ya, Mbak?
Eh, lo tuh ya, jadi orang tahu aturan kagak? Di mana-mana orang tuh parkir motor tuh di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Terserah gue kali mau parkir di mana, mau di pinggir kayak kanan, kiri, atas, bawah, terserah gue, ini jalanan gue. Lagi lo ngapain sih di sini? Cari jalan yang lain dah. Ini tuh jalanan umum. Sejak kapan nih jalanan punya lo, punya babel lo? Hah? Eh, duh. Lo ketinggalan zaman banget sih. Asal lo tahu ya, ini jalanan hampir semua milik tanah babe gua. Emang babe lo tanahnya dijualin buat lo sekolah di Amrik? Hehehe, kasihan lo. Oke. Kalau lo emang kagak mau pinggirin tuh motor, gua tabrak. Janitor! Selin banget sih. Jatuh gue. Lu makanya lu jadi kerjaan jadinya. Tuh si Abang awak ayah kan bilang pakai paku, jangan pakai lem. Lu yang heboh. Eh Bang, ayah inget tanah yang di pojokan loh Bang, yang di gang 3 kan ditawar sama si Engkok. Gimana? Jadi kagak dibelinya. Giliran yang berbau duit aja otak langsung encer. Wah, kagak bisa. Lu udah urusin aja tuh nasi uduk, itu giliran gue. Oh gitu ya Bang. Hah? Jadi kalau urusan nasi uduk ayah, Abang boleh seenaknya. Emang ayah siapa? Siapanya Abang? Kagak boleh tahu. Emang bini kagak boleh tahu urusan duit? Udah. Sini. Anak babe, kok cemberut kayak dompet tanggung bulan tahu, nggak ada cantik-cantiknya. Iya nih, lu anak perempuan harusnya banyak senyum biar aura lu keluar bersinar, kagak kumuh ini kayak rumah petakan kagak ada lampunya. Kayak mak lu. Apaan sih, nggak lucu kali, I like kesel tau nggak sih? Ya kesel kenapa? Bang, ayah tahu pasti dia kesel gara-gara nasi uduk. Tania yang cakep anaknya, Nya udah bilang kagak usah mikirin nasi uduk, biar itu urusan babe sama Nya. Yang penting sekarang lu tuh ye cari kerja ke gedong-gedong, biar penampilan lu berubah. Lu pakai baju yang bagus, sepatu yang tinggi, muka lu menor dikit dipakein lipstik, pakai dandanan sama bulu mata palsu, terus lu pakai minyak wangi ye, biar badan lu wangi. Enggak kayak sekarang, bau asem banget. Aduh, gimana sih lu? Macam kayak malu. Lu enggak mau. Apaan sih mau ngomongin itu? Ayah nih lagi kesel sama Jackie. Hah? Tahu enggak sih, ayah lagi parkir motor di jalanan. Terus dia datang, terus dia bilang, "Eh, gua tabrak nih ya motor lo, gua tabrak." Kan keselin. Bang, kagak bisa dibiarin nih, Bang. Si Jackie. Nabrak lu. Enggak bisa digini nih, Bang. Harga diri! Udah Bang, ayo bisa dibiarin ini! Hah? Ini ngapain sih? Alah, diam loh! Kagak bisa dibiarin ini, ha? Si Jackie harus dikasih pelajaran, masa mau berani-berani nabrak motor lo? Apa urusannya? Awas! Iya, tuh anak pulang dari sono kelakuannya bukan makin bener, betul, malah makin jelek! Jangan tahan! Awas! Bebe, udah yuk masuk yuk! Awas! Jangan dihalangin. Kasih pelajaran sama dia. Ayo, jadi kalau dikasih tau orang tua tuh denger, lu nggak boleh makan jengkol. Kalau lu makan jengkol, nanti bahasa bule lu tuh hilang. Lu mau bahasa lu sama kayak emak sama babe? Astaga be, kagak be, kagak mungkin. Aduh lapar nih. Bilangin tuh, dengerin dong ya. Pokoknya kan lu kagak boleh lagi ya makan ikan asin, jengkol, pete. Enak aja.
aja. Emak sama Babe udah jauh-jauh tuh ke sono sekolahin kemana deh? Amrik ya, Be? Masih suka demen makan ginian. Emang kenapa juga sama ikan asin? Nanti bulu lu rontok. Mayang kok, Rabe. Yang cocok buat lu tuh, makan keju sama roti. Bukan kancing lepis. Aduh, Be. Ayah tuh udah sepet banget mulut ayah tuh sama apa? Keju, roti. Pengennya ini, Be. Ya, enggak. Udah, dengerin emak ya. Udah, lu makan ayam aja nih. Ayo, makan. Bosan. Halo? Oke, buat 50 orang ya? Iya mbak, kalau bisa agak lebih cepet ya mbak, karena kita mau kasih surprise untuk bos saya. Karena bos kita lagi ulang tahun mbak. Kalau bisa nih ya mbak, besok itu jam 8 harus sudah ada di sini pokoknya mbak. Oke, siap. Bener ya mbak, besok bisa ya. Soalnya saya udah bela-belain loh mbak, lembur di malam-malam kayak gini. Cuma buat acara besok. Siap mbak, beres. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, lancar jaya urusan bisnis gue. Kalau nasi uduknya kayak gini, bisa nih gue bikin restoran nasi uduk. Oke deh. Udah ambil? Hah? Belum mbak? Gimana sih, ambil dulu itu di kebun belakang. Orang-orang harus makan pakai daun pisang biar enak. Ini mobil nganterin gue dulu kan, pulang, abis itu langsung belanja, oke? Iya mbak, ini buat pesanan catering yang 100 box itu ya mbak? Iya. Yang buat nanti sore? Iya, pakai nanya lagi, udah ambil cepetan itu dan pisangnya. Iya. Mau hujan lagi. Senengnya emak punya anak kayak lo, emak sama Baba itu bangga bener sama lo, tau gak sih? Hah? Baru pulang dari Amrik langsung kerja lo. Harusnya tuh lu bilang sama emak kemarin biar emak nanggep gambar kelomongnya lebih heboh lagi. Ya justru ayah sengaja kagak bilang sama emak. Kalau ayah bilang yang ada emak malah muterin di kampung terus bikin pengumuman pakai toa kalau ayah udah dapat kerjaan. Lu tahu aja emak gitu loh. Tuh kan? Ye, kagak dah. Ya udah, sekarang kan lu mau berangkat kerja. Hati-hati ya. Tapi ingat, makanan kudu dijaga, pergaulan juga kudu dijaga. Lu harus berteman terus sama bule-bule biar bahasa Inggris lu was. Ma, apaan sih, Ma? Tuh, lihat tetangga sebelah. Ih. Anaknya kagak di sekolah yang ke luar negeri. Lihat tuh. Tiap hari kerjaannya cuma nganterin nasi uduk. Untung mak sekolahin lu di Amrik. Kalau enggak kayak gitu deh. Ih. Lihat apaan? Kagak ngeliat apa-apa kok, kagak. Pokoknya, emak gak setuju ya kalau lu cari istri kayak dia. Gak boleh. Rupa lu kan udah bule nih, ye. Pokoknya harus yang cantik, tinggi, langsing, kayak Ratu Inggris. Iya, mak. Mak kalau ngoceh mulu, kapan ayah bisa berangkat kerjanya? Oh iya, satu lagi. Sekarang lu harus panggil Mami. Iya dong, kan baru pulang dari Amrik, harus panggil Mami. Ya pan dari dulu ayah panggilnya emak. Kalau dibalik-balik gini, diputer-puter gini, ayah jadi bingung. Ah, lu tuh gimana sih kalau dikasih tahu orang tua? Mami ya? Iya deh, Mak. Mami, ayah berangkat kerja dulu. Iya, hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senengnya punya anak baru pulang dari Amrik. Kerjaannya bagus, mobil bagus, wangi lagi. Ngapain sih lu di sini? Apaan sih lu ngapain di sini? Suka-suka gue lah. Ya suka-suka gue juga kalau gue di sini. Ini daun pisang apaan aja sih kena mata gue, tahu enggak sih? Lu tenang sih, itu penting buat gue.
apaan sih ini lihat nih. Daun pisang gua rusak. Aduh, kerupuk gua hancur. Gara-gara lu gantiin enggak? Enak aja ganti rugi. Harusnya lu yang ganti rugi nih, ini mata gue. Waduh, amat gantiin tuh daun pisang gua, mana kerupuk gua jatuh-jatuh semua tau enggak? Ogah. Lu yang gantiin ini. Biaya pengobatan gue ganti enggak? Lu gantiin dulu. Ada apa ini? Bapak. Iya, Pak. Ini, Pak. Wah, parah banget, Pak. Masa dia nabrakin saya terus daun pisangnya kena mata saya, Pak. Sakit, Pak. Boong, Pak. Dia yang nabrak saya, Pak. Abis itu tuh, daun pisang saya hancur, kerupuk saya hancur. Padahal ini penting buat saya. Aduh, Jackie! Kamu itu gimana sih? Hah? Sekarang saya nggak mau tahu tuh daun pisangnya kamu ganti yang baru. Kamu cari buat dia. Kita itu harus melayani semua tamu yang masuk ke dalam kantor kita dengan cara yang baik dan benar. Iya, tak. Alang, gak ada tapi-tapian. Dia tuh perempuan. Kamu tuh harus ngalah dong sama perempuan. Gimana sih? Sekarang saya nggak mau tahu kamu ganti itu daun pisang punya dia. Cepetan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Jangan panggil bapak dong. Saya kan masih muda, masih bujangan, jadi panggilnya mas aja, mas. Iya, mas. Duh, bang ini pohon ribet banget sih. Ini semua gara-gara lu tau gak? Gua harus ke kebon, baju gua udah rapi begini, sepatu gua udah mengkilap, terus gua harus nebangin beginian nih. Dih, orang bos lo yang nyuruh sih. Itu juga gara-gara lu. Lagi lu centil banget sih pakai cari perhatian segala. Siapa yang kecentilan? Lu kalau ngomong sembarangan nih. Iya, emang lu centil. Mau cari perhatian. Banyak ngomong, udah cepetan ambil. Bisa kagak sih? Kelamaan di ambrik nih pasti kagak bisa. Manja bener. Oke, berarti nanti saya kirim pagi-pagi ya, Pak. Oke, ya. Waalaikumsalam.
begini? Nasinya lembek, Mina. Ini kenapa nih nasinya lembek begini? Mana Tania? Coba panggilin. Tianya. Mbak, yes. Ah, itu Mbak, kok nasi uduknya lembek ya? Ah, kok bisa? Padahal kemarin beli sama kok. Iya, nggak tahu Mbak. Coba yuk kita lihat di dapur. Coba lihat. Kenapa nih? Lu beli beras yang berapaan sih? Kok jadinya lembek begini? Gimana mau masak nasi uduk? Sama kok yang kemarin. Gak beda. Mbak, jangan-jangan beras kita ketuker sama Ibu Ida. Masalahnya tadi Minah ketemu Ibu Ida, Mbak, di pasar. Dia juga belanja beras. Tapi kan Ibu Ida belanjanya kan untuk bikin lontong, Mbak. Nggak tahu deh. Ini pasti kerjaannya si Ida. Hah? Kok jadi bubur? Bang! Bang, sini deh, Bang! Buruan! Ada apa sih? Lihat nih, beras kita. Masa jadi lembek kayak gini? Aduh, ini pasti sama si Indun ditukar nih, Bang. Lu yakin berasnya ketukar? Iya. Aku yakin banget, soalnya gue tadi barengan sama si Mine ke pasarnya. Ya udah, kalau lu yakin, lu tuker sana berasnya. Gue samperin sekarang ya, gue nggak mau tahu. Nyanyi, udah ngapain sih nih? Pulang deh, yuk balik lagi. Malu-maluin tahu? Biarin berantem. Aja, nyantu urat malunya udah putus. Dia juga kagak tahu malu. Nih, biang keringetnya nih, biang kerok. Lo kalau nggak mampu beli beras, ngapain lo tukur-tukur beras gue, ha? Siapa bilang gue nggak kagak mampu? Lo tuh yang nuker beras gue supaya dagangan gue nggak laku, lo sirik sama gue. Ih, lo kali, ha? Apa lo? Apa? Apa yang berani lo sama gue? Berani lah, lo yang keisengan, kayak kurang kerjaan, nuker-nuker beras orang, ngapain lo? Berani lo? Usah belain emak lo, ha? Emak lo itu dari dulu emang curang, makanya dia kurang beruntung. Enak aja lo kalau ngomong, siapa bilang gue curang kurang beruntung? Asal lo tahu ya, harta gue, benda gue banyak, tanah gue masih ada di mana-mana. Lo ngomong sekate-kate, emang gue sombong? Kenapa lo gak suka? Pulang dari Amrik. Alah perlu di Amrik, sombong lo yang, aduh. Aku gak berani. Ayo. Kagak, Mak. Kagak makan jengkol kok, serius. Lu bohong sama emak. Jack, ketahuan kan lo abis makan jengkol? Cing, asal Cing tahu aja nih ya, dia abis makan jengkol ayah sekaligus nasi uduk ayah nih. Muntahin gak? Udah ajar lo bikin emak. Oh, buruan. Lu abisin, baru aja Ayah udah kagak kuat, sumpah. Ayah udah kagak kuat. Perut ayah kembung sama ini susu. Ya elah, baru aja satu gelas. Itu racunnya ya, masih ada tuh dalam perut lu. Harus ditangkal pakai susu. Ayo abisin. Aduh, ya ampun, Mak. Emang salah apa sih sama jengkol? Sampai segitunya. Ya salah lah. Ntar kalau bahasa Inggris lo hilang gimana, ha? Apalagi lo makan apa tuh? Nasi uduknya si Indun. Ya ampun, kan mau udah bilang kagak boleh makan nasi uduknya si Mpok Indun itu. Kalau sampai lo keracunan gimana? Mak, kalau emang tuh nasi uduk beracun, orang-orang yang beli itu udah pada keracunan semua. Mak kasih tahu ya, perut lu itu dari kecil udah dilatih sama emak kagak boleh deket-deketin nasi uduknya si Indun itu. Beda sama yang lain. Dikasih tahu ngelawan terus. Astagfirullahaladzim, Mak, sampai segitunya ya. Emang bener ya si Jackie tuh udah pulang dari luar negeri? Makin keren ayah tuh cowok. Serius lah? Ya udah punya cewek apa belum? Kenapa lo naksir? Mata hati.
Halo mbak, Miss mau pesen nasi? I'm hungry. I want it. You want mau makan di sini? Yes. Rice yang dicampur sama santan. What is name? Nasi uduk. Yes, you bener. Okay. Kayak gue kenal lu deh. Sorry, you know me? Iya, gue kenal lu deh. Tuh kan. What do you mean? Bau lu ketahuan, bau asem lu. Lu... Tuh kan. Oh, I'm so stupid. Lu pake wig? Astaga, Rur. Apain pake wig? Lepas. Nggak pantas tau nggak? Iya, ntar gue lepas. Sakit tau. Tuh kacamata lepas. Banget, ya. Lu ngapain sih? Lu ya kayak gak tau orang kasmaran aja. Kan gue lagi PDKT sama si Jake. Jadi ya gue dandan kayak gini, dia kan suka sama cowok bule. Hah? Yang serius banget sih, kenapa lu ketawa? Sumpah lucu sekali. Jadi, lo ngerubah dandanan lo demi Jeki. Ya namanya juga usaha. Daripada lu, sejak putus sama si Harry, gak ada naksir-naksir cuma cowok. Ya apaan sih lo bawa-bawa masa lalu, apaan sih? Eh, gue mau post batu lo dong. Biar gue deket terus sama si Jeki. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman lo pasti gak akan betah tinggal di sini. Karena setiap hari akan ada bom meletus di sini. Bom? Kok bisa? Bom apaan? Panjang sih ceritanya, ntar gue ceritain deh. Ntar ya, gue angkat telepon dulu. Mbak, yang tadi udah belum? Halo Tania. Halo? Maaf, ini dengan siapa ya? Ini... Mas Seto, bosnya Jeki. Oh iya mas, ada apa mas? Saya mau pesan nasi uduk setiap hari, bisa gak? Bisa mas, bisa. Emang Mas Seto gak bosan makan nasi uduk terus? Ah, kamu ini bisa saja, saya tuh gak akan pernah bosan kalau nasi uduknya tuh buatan kamu, Tania. Ya kalau setiap hari kayaknya gak bisa deh, soalnya siang itu saya harus nganterin nasi uduk saya. Kalau dianterin sama ojek online gak apa-apa? Ya, saya kan maunya ngelihat kamu, Tania. Jadi saya pengennya kamu yang nganter. Karena kalau misalkan ngelihat kamu itu, udara tuh jadi serasa sejuk. Dan pekerjaan yang saya kerjakan itu jadi terasa ringan untuk dikerjakan, Tania. Ya tapi... Udah. Nggak ada tapi-tapian, ya. Pokoknya, siang ini saya tunggu kamu untuk makan siang. Kamu antar nasi uduk buatan kamu. Dan kamu harus menemani saya makan bersama teman-teman saya. Oke? Saya tunggu ya. Oke, dah. Tapi mas, halo? Yeah. HP jangan-jangan bos gue naksir berat tuh sama tukang nasi uduk yang nyebelin itu. Ada makan apaan sih tuh? Ini Jack, nasi uduk buatan Tania. Enak. Gini nih, luar biasa banget rasanya. Dikirim tiap hari, gue mau banget nih pastinya. Iya Jack, nasi uduk manapun kalah. Duh, gue pengen banget. Tapi kalau gue makan, bisa perang dunia nih sama mama gue. Kalau gue gak makan, sayang banget tuh nasi uduk dilewatin. Eh, itu si Jeki bang. Dari mana dia? Iya. Jeki, selfie dong, Bang, cewek-cewek hari gini, Bang. Was bener ya? Ya Allah. Ya,
kayak waktu babe masih muda juga sering dikeroyokin. Dikeroyokin yeah. Laler. Laler ya. Aduh, hati-hati dong, Neng. Ntar anak emak itu ntar kegores-gores loh. Hati-hati, Neng. Satu-satu kalau mau foto. Iya, pelan-pelan. Coba diapain tuh? Tadi gue bela-belain nganterin lu ke kantor biar ketemu sama dia. Di sini malah dia digodain sama cewek. Nggak bisa dibiarin. Gue harus turun tangan. Tania, gue harus ngehalangi cewek-cewek itu. Mereka nggak tahu apa. Kalau si Jackie itu sukanya sama cewek bule kayak gue. Pusing gue. Ruri ngapain sih sana lagi? Ya ampun. Ngapain lu pada tuh ih main foto-foto sama siapa? Dia cowok gue. Dia cowok kami. Emang dia cowok gue. Kenapa sih? Ganjen. Ruri juga ngapain sih? Kayak gak ada cowok lain aja deh. Hera. Gue lapar lagi. Makan apa ya? Nasi uduk enak kali ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau ntar ketahuan sama emak, gue bisa dimarah abis-abisan. Terus kalau ketahuan sama Tania, gue bisa diledekin. Lu mau makan aja ribet amat sih. Mana ya? Gue punya ide. Nih bang, lokasinya di lapangan bulu tangkis. Bilangin kalau semur jengkolnya habis, jadi saya ganti pakai petai. Iya mbak, nanti saya sampaikan sama orangnya. Oke. Kasih mbak. Hati-hati bang. Makasih bang ya. Akhirnya. Aye bisa makan juga nih nasi uduk. Apaan tuh? Aduh. Tania. Ya Allah Tania. Tania, ayo bangun dulu. Aduh. Aduh. Sini. Duduk. Tania, lu kenapa? Hah? Kok bisa jatuh? Tangan gue. Coba gue lihat. Kayaknya ini parah deh. Kita ke rumah sakit ya? Hah? Iya, takutnya lu keseleo. Udah ayo. Assalamualaikum. Ya. Beh. Waalaikumsalam. Tadi ya kenapa lu? Abang, sini bang, cepetan bang. Cepet sini. Ini bisa. Loh, Masya Allah. Tangan lu kenapa ini? Lu kenapa? Jatuh di mana? Kok bisa jatuh sih lu? Terus siapa yang bawa lu kemari? Hah? Siapa yang bawa lu kemari? Ngapain lu datang kemari? Hah? Mau nyelakain anak gue? Berani-berani lu datang kemari? Apaan sih Nya, marah-marah? Udah lu jangan bela dia, udah. Iya bukan gitu masalahnya, dia yang nolongin Aye. Hah? Nolongin? Iya Cang, Cing. Tadi Aye ngelihat Tania jatuh, terus Aye tolongin. Dan Aye bawa kesini.
Gua tahu tuh, sok baik, sok nolongin. Modus. Emang, pura-pura baik itu, tumben lo. Ya, B. Jack, kasih ya udah nolongin gue tadi. Iya, sama-sama. Tania udah cepet masuk. Aduh, iya. Lu ngapain tadi berdua liat-liatan? Hah? Ngapain lo? Naksir sama anak gue? Iya. Jangan harap ya, gue kasih anak gue sama lu, gue restuin. Kagak ade, kagak mungkin. Sih, udah yuk. Masuk. Ya udah, lu masuk. Lu ngapain juga kelamaan di situ berdiri? Udah sana. Iya, Cang. Udah masuk. Ini mesti dikompres nih. Iya. Lu ntar di ronsen besok ke dokter. Ada apa-apa gimana, no? Ya Allah, Tania. Ternyata Jack itu orangnya baik juga ya. Perhatian gitu loh maksudnya. Padahal gue sering jahitin dia. Tania kemana ya? Kagak kelihatan dari tadi. Apa sakitnya makin parah? Aduh, kenapa sih gue? Kenapa jadi gelisah begini dah? Ya ampun, anak emak sayang. Lagi ngapain? Kagak usah lo nyiram-nyiram, udah biarin. Anak ganteng kayak lo mah duduk manis aja. Biar babe lo aja yang nyiram, ya? Apa lo kata, dak? Oh, mentang-mentang ganteng gue ada longsor, ya. Terus pantes untuk nyiram. Alah, nyampe aja kayak kompor gas. Bukan gitu, Bang. Anak kita kan ganteng, baju jalannya mahal-mahal. Ngapain main di kebon coba? Biarin aja dia. Lagian juga kalau dia nyiram, gantengnya enggak bakal luntur. Iya, Mak. Lagian juga kagak kenapa-napa sih kalau ayah nyiram tanaman sekali-sekali. Ulat! Ketawain tuh, tuh. Eh, ngapain lu ketawain gue? Ih, siapa yang ketawa juga? Gak mau denger emak sih. Bang! Kapan kita pergi umroh? Udah setahun nih nungguin, kagak dipanggil-panggil. Ya ilen, Don, lu ngapain sih teriak-teriak di pintu? Hah? Kabar dong, hah? Orang lain juga 2 tahun, 3 tahun baru berangkat. Ngoceh aja, denger orang malu lo. Ya bukan gitu, Bang. Apa salahnya gitu, abang ngecek dulu ke travelnya, kali aja ada masalah apa-apa. Atau jangan-jangan kita dibohongin. Nah ini gue gak lemel nih, pikiran lah itu negatif aja. Mikir lah tuh, kita harus positive thinking. Percaya travel itu tidak mungkin nepu kita, harus yakin. Mengerti kakak? Iya bang, bukannya apa tadi negatif thinking apa positif, bukan. Karena cuma ngomong pengen tahu. Akhirnya udah kebelet banget pengen umroh. Kebelet. Don, emang gampang. Orang juga ngantri, Don, ada caranya. Gimana sih lo? Sabar, matut aja lo. Sabar, makan tuh sabar. Malah jadi marah-marah kan cuma nanya. Asal lo. Pokoknya sehari aja saya nih gak makan nasi uduk buatan kamu ini, hidup saya tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Bisa aja mas. Beneran, saya gak ngebohong. Rasanya ini bener-bener enak banget, luar biasa enaknya. Alhamdulillah kalau gitu.
Keluar lo! Pakai bengong lagi. Hei, keluar! Keluar kagak? Kalau nggak keluar, gue hancurin nih mobil. Keluar! Buset, orang pada ngapain sih? Hey, keluar! Wah, gue hancurin nih mobil. Lagi? Keluar kagak lo! Keluar! Hei! Bang, bentar ya. Ye, sabar ya. Ini sebenarnya ada HP nih, Bang. Jangan pakai kekerasan, Bang. Ada HP. Eh, serahin gak? Dompet dan HP lo. Serahin cepat. Oh, kagak bisa dong, Bang. Kagak bisa begitu. Itu kan bukan hak Abang, enggak boleh, Bang. Oh, kayaknya perlu dikasih pelajaran nih. Lo ngelawan lo. Lo berani sama kita? Iya, kagak, Bang. Hah? Ya ngomong nih sikat. Ceki, ya ampun. Pergi gak lo? Kabur. Gue gak apa-apa ya. Masih ya, Tania. Serius, kalau gak kita ke dokter deh. Yuk. Gak usah. Ayo, gak apa-apa kok. Udah. Tan, lo pasti masih marah ya sama gue soal tadi di kantor. Ya jujur ya, gue juga udah nyesel ngomong kayak gitu. Gue minta maaf ya. Ya santai aja, papa. Serius nih nggak mau ke dokter. Ntar cewek-cewek yang demen sama lu pada nangis bombay lagi. Kalau bisa aja lo. Sekali lagi makasih. Kalau nggak ada lo, pasti udah habis gue. Iya, santai aja. Tania! Tania! Hah? Ternyata lu perhatian juga ya sama gue. Perhatian apaan? Iya. Buktinya lu tahu kalau gue dideketin banyak cewek-cewek. Ya iyalah, si cewek-cewek Nora itu kan. Ish, Nora. Besar. Tuh. Kok kesel? Gue tahu. Pasti lo cemburu ya? Hah? Cemburu sama lo? Ih, lo pikir lo siapa? Biasa aja kali ngomongnya. Malahan gue seneng kali kalau emang lo cemburu. Lo ngomong apaan sih? Kalau orang tua kita tahu nih ngeliat kita berdua di sini, bisa ada perang di sini nih. Iya, gue juga bingung ya sama mereka. Masih aja perang dingin. Padahal kan itu masalah orang tuanya ya. Perang kayak gini nih, kagak boleh berlanjut sampai ke generasi kita. Itu dia juga sih, gue bingung. Ya walaupun nenek kakek kita gak berjodoh kan, ya udah biarin aja kan. Kenapa jadi masalahnya sampai sekarang? Gimana kalau kita udahin aja nih perang? Tapi... P, lo kagak mau deket sama gue? Kan, cuman gue sih mau aja, cuman ya gimana, orang tua lo gimana? Kan dia ngeliatin gue kayak setan. Ya sama, setiap kali orang tua lo ngeliat gue, gue tuh rasanya kayak mau dimakan, tau gak? Yaudah deh, cuekin aja lah, kita aja berdua yang damai, gimana? Oke, tapi by the way, tangan lo gimana nih? Udah sembuhan. Udah bisa nyetir aja lo. Ya iyalah, gue kan kuat orangnya. Deal ya, damai ya. Deal. Pusing banget, tunggu dulu siapa.
Jeki! Jeki! Iya, Mak. Lu ngapain di situ? Ini ayah lagi makan. Makan sama siapa lu? Kok piringnya ada dua? Oh, ini Mak, tadi ada pelanggan makan. Baru ayah mau beresin, Mak udah dateng. Ya udah, beresin dong. Iya, ini mau diberesin. Iye, buruan. Iya. Iya. Bang, gue pengen deh punya usaha nasi uduk kayak lu. Ya bener lo, yakin? Iya beneran. Gue capek nih kerja di kantoran kayak gitu, gue kagak suka, kagak asik. Gue tuh sukanya sebenarnya usaha kayak lu, dagang, usaha sendiri, gitu. Gimana sih lu? Udah sekolah jauh-jauh ke Amerika, pulang-pulang jual nasi uduk, gimana ceritanya? Ya, tapi gue serius, Tan. Gue pengen buka usaha nasi uduk. Soalnya nih ya, pas gue makan nasi uduk lu, itu rasanya enak banget. Sumpah deh. Enak? Enak beneran. Gimana kalau kita joinan? Ya kita kerjasama gitu. Tapi jangan sampai ketahuan orang tua lu ya. Tapi kita berdua aja. Kalau orang tua lu tahu pasti kagak dibolehin. Bisa aja sih. Gue ya ayo aja gue. Tapi bener nih yakin? Beneran? Ya udah kalau gitu sekarang ini gue bantu lu dulu aja, oke? Kan gue masih ada warung tuh, gak mungkin kan gue tinggalin. Iya juga sih, gampang lah. Wih, banyak nih yang pesen nih. Alhamdulillah ya. Kita padahal baru aja buka, udah banyak aja pesanan. Iya, makanya lu di depan aja jaga pintu, pasti banyak yang mampir. Alhamdulillah, hari ini keuntungan kita 100%. Alhamdulillah. Gila, gede banget loh. Iya. Coba aja kalau gue masih kerja di kantoran. Pasti kagak mungkin nih gue bisa dapetin keuntungan kayak gini. Tapi gimana tuh sama orang tua lo? Kalau mereka tahu kalau lo keluar dari kantor, pasti mereka marah banget ya? Iya sih. Udahlah biarin aja. Ntar pasti gue jelasin pelan-pelan. Ya tau tuh mandiri juga ya. Gue kira lo tuh anak mami. Apa? Tadi barusan lo ngomong apa, gue gak denger. Gak ada pengulangan, emang ini radio. Ini TK. Apaan sih? Dah, kayak gue lapar nih, Dah. Ya udah. Lah, itu ada warung nasi uduk, Bang. Oke. Yuk, kita coba yuk. Kita kan udah jarang makan nasi uduk. Tempatnya juga kayaknya asik, Dah. Oh. Ayo. Yuk. Permisi. Loh. Cang, Cing. Jadi, ini warung lo? Bang, ayo kita pergi, Bang. Daripada ntar kita sakit perut makan makanan ini. Ayo. Ada pisang buat acara besok gimana? Apa? Lu ngapain di sini, ya? Sama dia lagi. J,
Jeki, jangan lo bilang kalau lo berdua pacaran ya. Enggak, Cang, enggak, Cang. Enggak, ngapain lo berdua di sini ya? Ini pasti pengaruh lo nih. Hah? Iya kan? Dasar, lo tuh naksir anak gue. Jangan kira ya, anak gue mau sama lo. 7 turunan kita gak bakalan nyenggol keluarga lo, tau gak? Astagfirullahaladzim, ngomong apaan sih? Ini semua bukan salah Tania. Ayah yang bawa Tania ke sini. Ayah pengen usaha nasi uduk. Makanya ayah minta Tania buat ngajarin ayah. Apa? Cang. Babe? Lo kenapa, Be? Be? Dasar anak gak tahu diri ya. Jauh-jauh emak sama babe nyokolahin lo jauh tuh. Jauh bener tuh. Sampai Amrik sono. Lo ngapain jadi tukang nasi uduk? Emak gak terima. Gak boleh. Ah, aduh! Cang. Ini gimana, babe lo? Cang, jangan pegang-pegang laki gue. Dadanya sakit nih. Tapi gimana sih, babe? Tolongin dong. Pulang aja yuk. Bebe, ayo kita ke rumah sakit. Ayo, ayo. Iya, kayaknya ke rumah sakit aja deh, Cing. Ayo. Apa? Kagak jadi berangkat umroh? Aduh, lu gimana sih? Ayah itu kan udah bayar lunas semuanya. Ya kan perjanjiannya kita mau berangkat. Kok bisa sampai gak jadi berangkat? Aduh. Iya. Oh, abang! Yang tenang, ada apa sih? Gimana bisa tenang, Bang? Kita kagak jadi umroh. Kagak jadi kenapa? Ya travelnya ditutup. Ditutup pakai mana? Ya ditutup, Bang. Kantor travelnya ditutup. Duit kita gimana? Ya duitnya kagak balik, diambil sama yang punya. Abang datangin di travel, terus tanya duitnya gimana, kenapa kagak jadi berangkat, ada masalah apa, semuanya ditanya Bang. Kalau kagak jadi berangkat, ayo malu sama tetangga. Kita kan baru selamatan, semua tetangga udah tahu kita tuh mau umroh. Nah kalau kayak gini... Jangan nyerocos terus dong. Lagian yang namanya umroh itu bukan untuk pamer liatin sama tetangga. Hah? Umroh itu harus datang dari hati yang paling dalam, tulus ikhlas. Tapi duitnya hilang. Iya Bang. Ayah juga tulus ikhlas, tapi masalah duitnya gimana? Lu tenang aja, serahkan semuanya sama abang. Abang bakal telusuri itu semuanya, gak mungkin duit kita hilang gitu aja. Udah yuk masuk. Udah. Nah, lu sama tetangga. Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ayah bawain nasi. Dimakan ya, biar Encing gak sakit. Kalau sakit kan ntar siapa yang jalanin Encang? Iya, makasih ya. Mak, ayah pergi keluar dulu ya, nyari obat buat babe. Soalnya obat yang dibutuhkan buat babe nggak ada di apotek sini. Ya udah, gua aja deh yang beli. Tan, ini pang udah malam. Iya, masih sore kali, masih jam segini. Tengah malam aja gua jabanin. Ya sini. Kasih ntar nggak ada yang jagain Encang. Bener nih, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ini aja kan? Iya. Yaudah, gue pergi dulu ya. Cing. Iya, hati-hati ya, Tan. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati, Tan. Salam. Cek, si Tania ternyata orangnya baik juga ya. Mak baru tahu. Perhatian lagi. Iya, Mak. Jadi, lu tuh pulang malam banget gara-gara nganterin tetangga kita itu ke rumah sakit? Iya. Kasian tau Encang Romulnya. Aduh, ngapain sih pakai kasian segala? Biarin aja biar dia tuh lewat. Astagfirullahaladzimnya, omongannya kagak baik tau kayak gitu. Omongan adalah doa. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi lu ngapain sih baik sama orang yang gak baik sama kita? Yang gak baik itu siapa ya? Nya sama babe aja kan yang gak baik sama mereka. Siapa yang gak baik? Kita sama dia ini kurang baik bagaimana coba? Kurang toleransi bagaimana? Iya. Be, udah deh gak usah main salah-salahan. Mendingin gini aja, damai aja sama tetangga. Lagian yang salah kan udah meninggal orangnya. Oh iya juga. Iya, bener. Cinta itu gak bisa dipaksa, Be, nyak.
Ya mungkin dulu nenek sama kakeknya Jackie emang nggak bisa berjodoh, ya udah mungkin Allah nggak ngizinin mereka berjodoh. Kalau mereka berjodoh gimana coba? Ayah nggak ada, babi nggak ada, nya nggak ada, ya Pan? Tapi kan mereka yang bikin kita berantem. Iya. Ya kalau diajak berantem ya dilawan ya nggak bang? Bukan harga diri. Iya. Kan mulai lagi, aduh. Udah deh nggak usah berantem mulu, capek tahu udah tua. Ya, mending damai aja sama tetangga. Jadi mulai sekarang, nya sama babe nggak usah berantem lagi sama keluarganya Jackie. Gimana? Iya. Nah, gini kan enak. Ya udah kalau gitu ayo ke rumah sakit dulu nengokin Sincang. Mau mulai lagi nih emosi nih pasti. Kita itu harus peduli sama orangnya, Be. Iya, kalau kita ada apa-apa, siapa yang jaga? Siapa yang peduli? Pasti tetangga. Iya. Tuh, kan? Iya, 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 iya. Ya udah kalau gitu ayo pergi dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati lo, jaga diri lo. Iya. Nya juga sama babe enggak usah berantem-berantem lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah capek. Ayah itu sukanya usaha sendiri. Kayak si Tania. Mas Alo Jack, Jack. Lu kagak tahu apa pengorbanan emak sama babe. Hah? Untuk nyekolahin lu ke mana tuh yang Amrik tuh yang jauh itu. Tanah sampai habis, Jack. Untuk ngebiayain lu. Iya ngerti, Ma ngerti. Ayah ngerti. Pan ayah udah pernah bilang, Mak, ilmu yang ayah dapetin di Amrik kagak akan pernah hilang. Kalau misalnya Jackie nih terapin itu ilmu di usaha kita, pasti bakal lebih manfaat dan usaha kita pasti bakal lebih maju, Mak. Beneran tuh? Beneran. Ya kalau gitu lu kembangin aja tuh usaha Mak sama Babe gado-gado, lu gedein sekalian. Pan kemarin Mak sendiri yang gak ngebolehin ayah. Ya kalau lu bilang penghasilannya lebih gede dari kantoran, mama mau lah itu usaha gado-gado digedein. Iya, yeah. Mak. Tapi lu ngapain sih tuh? Harus bareng-barengan terus sama si Tania? Jangan bilang emak ya kalau lu kesengsem sama dia. Iya? Enggak. Cing, Nih, Tania beliin lontong sayur. Yang biasa Ncing beli. Aduh, Tania. Lumayan. Lu repot-repot amat sih. Tahu aja kalau gue suka lontong sayur. Si Babe juga suka. Cuma sekarang lagi gak boleh dulu sama si dokter. Loh, kok itu lontong sayur satu doang sih? Buat emak gue doang? Buat guenya mana? Ini lontong sayur pedas. Lo kan gak doyan pedas. Ah, siapa bilang? Alah, bilang aja lu gak mau beliin buat gue kan? Lu aja gak ngasih gue duit. Iya, tinggal beli doang, pakai duit lu dulu. Astaga, pelit banget. Udah, gak usah berantem. Sono, sarapan bareng deh. Berduaan. Mak di sini aja nungguin, ya. Ya bener, Cing. Gak apa-apa, kan udah dibawain lontong sayur sama Neng Tania. Mas Seto. Halo Mas, kenapa? Good morning Tania. Di atas meja makan saya ini loh sudah ada nasi uduk. Tapi kok kamu yang nggak ada di sini tuh saya jadi nggak bisa makan gitu loh Tania. Iya Mas, sorry banget. Soalnya aku lagi di luar ada urusan gitu. Lah, kok gitu sih? Kalau misalkan kamu nggak ada di sini, tuh saya nggak bisa makan, Tania. Dan secara otomatis teman-teman saya tuh nggak akan makan kalau saya nggak makan duluan, Tania. Ya, jangan gitu lah, Mas. Gimana ya? Saya juga bingung nih. Tumben-tumbenan nih, Mas. Pesannya buat sarapan biasanya kan buat makan siang. Ya,
Saya lagi kepengen aja Tania, sarapan pakai nasi uduk. Atau saya makannya nunggu kamu datang aja deh. Jangan. Yaudah deh, nanti saya kesana aja sekarang nih. Ya gitu dong ya. Nanti saya ya. Dadah aja dah. Tan. Apa? Tan, mau kemana? Mau ke kantor lama lu. Si Mas itu gak mau makan kalau gak ada gue. Terus karyawan juga lagi nunggu gitu. Gak usah. Dia kan udah gede, bisa kali makan sendiri. Iya, tapi kan dia... Iya, sorry ya, Tani. Kalau gue ngelarang lo pergi dan berhubungan sama dia, ya, kalau dia emang langganan, ya, kan gak harus lo selalu nemenin dia makan. Kalau emang dia bukan langganan lo, berarti rezeki bukan di dia. Tani, tunggu. Tan, sorry ya. Kalau gue ngelarang lu. Pokoknya kalau berhubungan sama Seto, terpaksa gue harus ikut campur. Emang kenapa sih? Mas Seto itu udah jadi langganan gue dari dulu. Sampai teman-temannya jadi langganan gue. Ya, dia tuh baik. Udah ya, lu gak usah ngatur-ngatur gue. Mas Seto tuh orang baik. Iya. Tapi dia yang baik itu karena ada baunya. Maksud lu? Dia suka sama lo. Kita hilang, bener? Iya bang. Kan abang yang percaya sama travelnya. Jangan nyalahin gue, Dun. Lu yang ngajak-ngajak gue lo. Hah? Ayo daftar. Nyalahin gue. Ih, siapa yang bilang begitu? Abang yang bilang. Tuh di travel itu bagus, yang daftar udah banyak, pelayanannya bagus, kata orang-orang. Abang yang ngomong begitu. Jangan nyalahin gue, Dun. Lu yang ngajak-ngajak gue lo. Hah? Sekali lagi bang, cocok. Ngapain tuh anak gue tuh? Dikitilin securut. Bang, kagak baik ngomong kayak gitu. Anak orang bilang anak curut. Diam. Sejak kapan lu baik sama dia? Sejak kapan? Gue tanya sejak kapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain lu ngintil-ngintil anak gue lo? Rubah lu kan di sono. Lu balik ke sono dong. Ngapain lu kesini? Udah, lu diem lu. Sekarang dia Jeki jadi teman bisnis ayo. Basnas bisnis. Bisnis apaan lu? Nasi uduk, Ceng. Nasi uduk udah biarin lu. Kagak usah ikut-ikutan ngurusin bisnis gue itu nasi uduk. Ngapain sih lu ikut-ikutan? Babe jahat amat sih. Alah, udah lu. Babe lu nih, gara-gara kagak jadi umroh, duitnya hilang ditipu sama travel. Jadi gini nih. Ya lo sih gara-garanya lo. Dibohongin travel. Iya. Biar Jeki aja yang bantu.
Lo bisa balikin duit ya? Insya Allah bisa. Bisa? Yang bener lo bisa balikin duit gue. Insya Allah, Cang. Hati-hati ya bang nganternya, ntar takutnya jatuh nasi uduknya. Siap mbak, kalau jatuh jadi nasi rames. Ini gak ada yang ketinggalan? Enggak, itu cukup udah. Ntar kabarin ya bang kalau diampe. Oh iya mbak. Mari mbak. Iya, hati-hati bang. Ya. Selesai deh kerjaan gue. Lo jaga dulu ya di sini ya. Iya mbak. Tan, Tania. Ah, kenapa lu? Alhamdulillah, gue udah bisa balikin uang umroh nyak sama babe lu. Serius lu? Sorry. Gue seneng banget. Alhamdulillah ya Allah. Uangnya balik. Jadi masuk. Ayo. Ini Cang, Cing, duit umrohnya. Alhamdulillah. Ini duitnya, ini duitnya. Alhamdulillah, ini duitnya balik. Iya, bang. Alhamdulillah. Jek, gue mah dari dulu juga udah nyangka lu pasti orang baik. Orang anak yang bertanggung jawab, betul gak? Jack, katanya babe lu tuh masuk rumah sakit. Gimana sekarang keadaannya? Iya, Cing. Tapi sekarang keadaannya udah mendingan kok. Udah pulang ke rumah juga. Oh, baru aja kemarin tuh. Ayo, nyak kita nengokin babenya si Jack. Baru udah gitu. Syukur nih kalau udah pulang ya. Syukur. Aduh. Mau minum apa? Apa aja, Cang? Oh, main ke sini Sri. Iya. Halo, Mas. Ya, kenapa? Makannya. Aku dari tadi pagi belum makan nih. Kamu kapan sih datang ke sini? Aku butuh kamu temenin nih. Maaf, Mas Seto. Mulai hari ini saya nggak bisa temenin Mas Seto makan. Kalau Mas Seto mau pesan, pesan aja. Tapi tanpa saya. Kah? Kok gitu? Iya, pacar saya aja nggak pernah saya temenin makan nasi uduk saya, apalagi pelanggan saya. Kah? Kamu udah punya mata? Udah. Halo? Cila dimatiin. Dasar playboy. Emang pacarnya siapa? Pacar gue. Dia malah nggak dari rumah gue. Bisa aja. Kalau aja si Tania gak perhatian sama kita, males deket-deket. Kalau aja si Jeki gak ngebantuin keluarga kita juga, males juga gue ngeliat muka lu berdua. Perhatian-perhatian. Nyak, Babe, cancing. Deh, gak usah berantem. Soalnya kayak sama Jeki